selamat siang. Sekarang kita berada di kawasan Weltevreden. Ini masih di kawasan New Batavia. Yang kira-kira 100 meter dari sini ada gedung Jean Peter Zungkun. Dulunya sebagai pindahan dari kota lama ke kota baru atau Weltevreden. Yang kita bahas kali ini adalah Gedung Kesenian Jakarta. Ini menurut kisahnya adalah ide dari Herman William Denders di tahun 1811 dan direalisasikan oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Ini didesain oleh perwira-perwira Zeni Belanda, J.K. Schuch arsiteknya. Disini banyak pelukis-pelukis otodidak. Yang di sana adalah pecinan. Nah, yang sebelah sana adalah kantor pos besar pusat. Di sini kantor kesenian Jakarta ini terbilang tertua. Ya, sejak kurang lebih 200 tahun, kurang 2 tahun ya. 1821 didirikannya. Saya baru tahu juga kalau gedung ini adalah idenya dari William Denders. Ternyata dia seorang yang seniman juga. Maksud saya dia berjiwa seni, ingin mendirikan gedung kesenian. Di sini adanya pentas drama, seni, teater. Dan saya pernah masuk dan nonton konser gitar klasik di dalam. Bagus. Demikian penjelasan saya mengenai Kota Tua, Gedung Kesenian Jakarta.